Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Anak Kampung Channel. Ini Andang yang model baca ringan ya. Nah, sebelumnya jarang saya upload, cuman terlihat selewat-selewat ya. Sekarang saya langsung videonya. Nah, udah ada isinya ya, berisik. Nah, ini model baca ringan ya. Sekarang kita melihat kandang yang kayu ya, yang kemarin saya upload sekarang udah selesai ya, alhamdulillah. Yuk kita lihat ya, jaraknya lumayan lah, sekitar 30 meteran ya. Nah, itu dia udah kelihatan kandang kayu yang kemarin dibuat dari tahap awal, tahap kedua sampai akhir ya. Nah, ini hasilnya alhamdulillah udah beres. Nah, yuk kita lihat biar semuanya tahu gimana sih model kandangnya. Nah, ini dia modelnya. Nah, beda ya, beda jauh dibandingkan kandang yang model bajaringan, dari bajaringan. Nah, ini dari kayu ya. Ini hasilnya udah jadi, udah sempurna. Nah, ini yang udah jadi ya, semuanya udah jadi. Nah, ini tangganya. Ada dua tangganya ya. Nah, ini bawahnya. Nah, ini atasnya. Nah, kalau yang ini profilannya beda ya. Nah, ini profilannya beda. Nah, ini kandangnya yang udah jadi. Ini jembatannya ya, buat sengaja taruh di samping ya. Nah, ini dalamnya. Nah, jadi per kamar. Nah, per kamar sekitar 60-an, 60 cm. Kemarin belum jadi, sekarang udah jadi ya. Nah, ini dalamnya udah rapi semuanya. Kemarin jembatannya belum ya, belum selesai. Sekarang udah rapih, udah beres. Meskipun prosesnya lama, tapi hasilnya memuaskan ya. Nah, biar lebih jelas, biar lebih kelihatannya semua. Nah, ini dia, ini kandangnya ya, yang udah sempurna. Nah, hasilnya memuaskan. Nah, meskipun jadi, meskipun menghabiskan sekian rupiahnya, tapi hasilnya memuaskan. Udah jelas semuanya. Nah, udah kelihatan ya, rapi ya. Nah,
Halau itu yang dari baja ringan. Cuman kurang kokoh ya. Kadang-kadang ada yang penyok, ada yang patah karena bekas diiku ya, di apa? Ya, saya kadang-kadang mengadu tanduknya ke baja ringan, jadi pada penyok. Nah, sekarang saya penasaran bikin dari kayu. Nah, mudah-mudahan kuat, kokoh, dan nggak ada penyok dan nggak ada patah-patah karena lumayan tebal. Ini baknya ya, ini baknya. Nah, ini baknya. Lumayan panjang ya baknya. Ini perkamar ya, perkamar ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada 9 kamar ya, jadi per kamar tuh 1 ekor ya. Yaudah, cukup sekian ya. Saya minta doanya aja biar usahanya jalan ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.